Menghadapi masa libur akhir tahun, petugas gabungan bersama Polres PD menggelar apel pasukan, Operasi Lilin Selawah 2020. Apel bersama yang berlangsung di halaman Mapolres setempat menargetkan mengamankan lokasi yang berpotensi terjadi kerawanan kerumunan. Sejumlah petugas dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP bersinergi mengamankan situasi akhir tahun dan menjelang tahun baru. Operasi ini dimulai 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Wakil Bupati PD Fadullah TM Daud yang memimpin apel gabungan menekankan kepada petugas untuk mendeteksi sejak dini tempat kerawanan jelang Nataru di Kabupaten PD. Deteksi dini guna menghindari terjadinya aksi teror dan berbagai tindak kriminal lainnya. Selain itu, petugas juga memperketat pengawasan keramaian yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Melakukan deteksi dini dengan memetakan dinamika dan fenomena yang berkembang sebagai langkah antisipasi sedini mungkin untuk mencegah aksi yang meresahkan masyarakat. Ketiga, tingkatkan kepekaan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum Natal 2020 dan pelaksanaan tahun baru 2021. Pada kesempatan apel ini, Kapolres PD AKBP Zulhir Destrian bersama unsur Muspida memastikan kesiapan pasukan dan kendaraan untuk operasi Lilin Selawah 2020. Personil gabungan yang akan berpatroli ke sejumlah objek wisata dan tempat keramaian lainnya harus dalam kondisi prima. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten PD.